kali ini kepada Buri lo. Lordnya Buri lo. There was once a day that I would pray for you. Kurang konsistennya penampilan skuad Barito Putra dalam beberapa laga terakhir yang hanya mampu meraih 2 poin di 4 laga, banyak mendapat evaluasi dan sorotan dari tim pelatih dan manajemen. Bahkan CEO Barito Putra, Hasnur Yadi Sulaiman sudah berkoordinasi dengan pihak pelatih untuk mengetahui keadaan dan apa yang membuat tim menjadi kurang konsisten dalam bertanding. Dari hasil koordinasi tersebut, Hasnur Yadi Sulaiman menyatakan Laskar Antasari dipastikan melakukan perombakan tim pada putaran kedua mendatang, agar skuad Laskar Antasari kembali stabil dan mampu bermain konsisten. Tak hanya itu, perombakan ini dilakukan untuk mewujudkan target tim yang ingin finish di 4 besar kompetisi Liga 1 Indonesia musim ini, demi membanggakan masyarakat Banua. Kami memohon maaf sebesar-besarnya kepada supporter karena dalam 4 laga ini kita hanya meraih 2 hasil seri dan 2 kekalahan. Dan dari hasil ini kita sudah berkoordinasi melakukan evaluasi, dan saya serta Coach RD dan Franz sepakat akan melakukan perubahan di putaran kedua, dan akan ada perombakan pemain. Karena kita ingin musim ini menjadi lebih baik berada di papan atas dan kalau bisa di 4 besar, jelasnya. Sementara itu, Barito Putra saat ini sedang berada di posisi ke-7 klasemen sementara Liga 1 Indonesia dengan raihan 22 poin, usai mengalami 2 kekalahan dan hanya meraih 2 hasil imbang. Nahan bola terlebih dahulu, baik sekali, angkat ke dalam.